Semuanya kayaknya dibantuin mami. Kecuali baju aku. Jelasin ya, ada apa aja. Keperluan sehari-hari sih. Ada sampo, sikat gigi, odol, sabun. Ada makanan dan makanan. Mie, teri, tadi mami buat goreng. Ini kacang tempe. Terus ada peralatan masak anak kos. galon ini spray bed cover, kulkas, beras sedikit. Kalau lagi mau masak ya lah ya. Terus ini koper isinya baju, masih ada sih barang tapi masih perlu dipakai buat besok, jadi baru besok masuk. Sekarang ini barang mau dimasukin ke mobil, dibantuin sama papi. Makasih dulu. Air matanya keluar. Mobilnya lagi disiapin sama papi. Mami rapiin di mobil boleh? Ya, papi akan. Thank you.
Yang terakhir. Ya. Nggak bisa taruh bawah ya, Mia? Di bagasi, Bib. Eh, Mia, biasanya. Bisa gitu di bagasi? Oh, bisa. Muat. Ayo, bantu Mami. Itu. Bantu Mami, apa? Elektronik. Yang bisa pecah taruh di tengah ya. Ya, karena di sini takutnya waktu goyang-goyang akuanya ini. Yang bisa pecah taruh tengah, Viola. Viola. Khawatirnya nanti takutnya nanti jegluk-jegluk gitu lah. Besok. Ya besok itu. Masih ada barang? Lampu? Lampu sudah? Jadi kita berangkat ke Bandung pakai dua mobil ya? Ini mau di mobil satu ditaruh di Bandung nih. Untuk Viola kuliah. Sudah bisa mobil enggak? Yang mobil aku sama papi nanti waktu berangkat udah penuh. Isinya barang-barang buat buat ngekos kayak ember, terus ada peralatan mandi dan lain-lain. Banyak pokoknya. Terus ini ada di sini taruh barang elektronik. Sisa beberapa barang sih, tapi harus dipakai buat besok. Jadi masukinnya baru bisa besok. Udah deh gitu. I'm so excited. Jadi udah selesai masukin barang, hampir selesai sih, masih ada barang yang belum bisa dimasukin sekarang, masih mau dipakai besok. Barangnya kamu ya? Iya, barangnya aku. Masih satu tas? Masih satu tas. Terus, dua boneka? Iya. Dua boneka. Bantal guling? Boneka, bantal guling. Bantal guling, bonekanya namanya siapa? Pen-pen sama itu. Bom-bom? Bukan, apa sih? Ice bear. Jadi yang kasih boneka ini masih menerima boneka, tapi yang bagus ya. Oh, terus? Oh, barang untuk nginap ya semalam ya. Iya, barang papi mami cuci. Untuk nginap semalam. Tinggal itu aja barangnya. Iya. Sudah semua. Memang kalau Viola pindah ada kos enggak sebanyak barangnya dibandingkan dengan Cece. Kalau dulu Cece ada lemari ada tiga ya. Lemari ada tiga, TV. Ada TV. Kalau Viola nggak bawa TV, lemari juga enggak. Karena di kosnya enggak, lemari cukup banyak kok. Terus tadi ada yang cemburu, mami udah bantuin dicium, kok satunya lagi enggak ya kecil kan? Tinggal tunggu besok ya. Besok pagi kita akan berangkat dari rumah menuju Bandung. Menuju Bandung. Besok dari Bandung. Terus hari apa berarti?
besok hari Sabtu. Sabtu. Minggu papi, mami, Cece pulang. Tinggal Viola sendiri di Bandung. Baik ya. Jangan nangis ya besok ya. See you.